Perkembangan ribut dan hujan lebat yang berlaku di Pangsapuri Putrajaya Bangsar, hasil tinjauan pihak RTM mendapati kerja-kerja pembersihan sedang dijalankan dan pihak yang berwajib turun ke lokasi kejadian untuk membuat tinjauan dan membaik pulih. Ya, pengurusan dah memantau dengan kontraktor macam mana apa yang perlu dibuat sama teknisyen, apa yang perlu selenggara, apa yang perlu di repair untuk masa sekarang ni lah. Dijangkakan secepat mungkin. So, kami tak boleh nak anggaran masa juga, tapi secepat mungkin, kami janjikan secepat mungkin. Semasa kejadian, penghuni tidak berada di rumah dan mendapat makluman daripada jiran. So masa tu hati pun dah macam risau, dah tak macam dah kenapa lah kan. Lepas tu saya pun tak sedar hati, saya balik, saya tengok rumah saya dah jadi macam ni. Tengok bumbung tu macam nak tanggal, jadi kat telefon rumah tu tengok tak ada orang. Jadi telefon handphone diorang ada dekat rawang. So akak kata baliklah, elok akak cakap nak cakap suruh balik je tu, bumbung tu dah jatuh ke bawah dah. Pihak pengurusan bangunan memberi jaminan kerja-kerja pembaikan akan segera dilaksanakan dan pemantauan berkala akan sentiasa dilakukan bagi mengelak perkara sama berulang.